disalurkan jajaran Bayangkari Papua Barat kepada warga masyarakat Kota Sorong yang terdampak musibah banjir. Sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesama sekaligus memaknai peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-68 tahun 2020. Yang terjadi pada tanggal 16 Juli. Bantuan 9 bahan pokok Senin pagi disalurkan Bayangkari Papua Barat kepada masyarakat pada sejumlah kawasan terdampak musibah banjir di Kota Sorong. Selain personal, bantuan yang sama juga disalurkan pada sejumlah fasilitas dapur umum yang dibangun warga guna memenuhi asupan makan para korban musibah banjir dimaksud. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, penyaluran bantuan tersebut merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-68 tahun 2020 yang dimaknai sebagai momentum untuk proaktif, produktif, serta inovatif demi kemajuan ekonomi bangsa yang semakin kuat di tengah rongrongan pandemi COVID-19. Anggredi Sumbung, CWM Channel.